Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Uli Nur Fitria. Kali ini saya mau sharing tentang produk skincare bayi untuk kulit bayi sensitif, yaitu dari Buds Organic. Penasaran dengan reviewnya? Yuk disimak videonya sampai habis. Mungkin sebagian moms di sini sudah ada yang pernah melihat video saya tentang ini. Jadi Bibi Faizal pernah mengalami yang namanya ruam susu atau eksim atau istilah medisnya dermatitis atopik. Jadi di video itu sudah saya jelaskan bagaimana proses penyembuhannya, namun produk yang digunakan pada saat itu bukanlah dari Buds Organic. Sebagai informasi saja, jadi Bibi Faizal mengalami eksim atau dermatitis atopik, penyebabnya adalah adanya alergi terhadap debu dan dingin. Nah, tahu sendiri kan ya moms ya, yang namanya debu itu kan susah banget dihindarin 100% karena kan di mana-mana pasti ada yang namanya debu. Nah, mengingat kondisi seperti itu, jadi kemungkinan kambuhnya itu selalu ada moms. Jadi untuk penderita alergi debu sebenarnya terdiri dari berbagai komponen ya moms ya. Jadi nggak hanya dari debu itu sendiri, bisa dari tungau, dari spora, jamur, rumah yang kotor, perabotan yang kotor, kemudian bisa dari pakaian, kemudian dari air liur, urin, serpihan kulit, atau dari binatang peliharaan. Singkat cerita, jadi pada saat itu ruamnya Bibi Faizan kambuh lagi moms. Nah, saya perhatikan ternyata penyebabnya dari air liur. Karena kebetulan pada saat itu Bibi Faizan lagi tumbuh gigi. Nah, tahu sendiri ya moms ya, kalau lagi tumbuh gigi kan otomatis produksi air liurnya berlebih. Nah, meskipun pada saat lagi ngeces itu langsung kita bersihkan, tapi sisa dari air itu sendiri masih membekas di wajahnya. Dan itu yang membuat wajahnya mulai ruam lagi, mulai merah lagi. Nah, karena udah ada pengalaman di kasus sebelumnya, jadi sebelum semakin parah, akhirnya langsung saya obatin. Dan kali ini saya mencoba menggunakan produk dari Buds Organic. Jadi di waktu yang hampir bersamaan, Baby Faiza juga mengalami masalah kulit lainnya moms. Jadi di sekitar area tangan itu muncul beruntusan putih-putih itu, sehingga kulit di tangan itu terasa kasar banget. Tapi memang di kondisi Baby Faiza sendiri sih dia nggak ngerasa keganggu, nggak gatel, nggak panas, cuma jadi penampilan di tubuhnya jadi kurang bagus aja. Akhirnya saya cobalah produk skincare bayi yang hipoallergenik yang sebelumnya saya gunakan, ternyata belum ada perubahan tuh mam setelah 2 minggu pemakaian. Lalu saya gantilah skincare bayinya dan ketemu Buds Organic. Nah, klaimnya sendiri ternyata Buds Organic ini bisa digunakan untuk mengobati ruam wajah, ruam pantat, kemudian beruntusan. Dan ternyata benar di Baby Faizan alhamdulillahnya cocok. Tapi memang untuk beruntusannya sendiri memang penyembuhannya pada saat itu lumayan agak lama mam, sekitar 1 bulan lebih. Tapi untuk ruam wajahnya itu karena memang kondisinya nggak terlalu parah ya mam, saya itu lumayan agak cepet sih mam, 1 minggu kurang lah itu sembuh alhamdulillah. Menariknya ternyata Buds Organic itu bisa digunakan untuk semua jenis umur mam, tidak hanya untuk bayi saja, bisa untuk anak-anak, dewasa, bahkan lansia pun yang memiliki kulit yang sensitif pun juga bisa. Nah, lalu saya cobalah ke anak saya yang pertama, karena kebetulan anak saya yang pertama itu selalu langganan biang keringet moms, karena kan di Depok itu cuacanya selalu panas. Nah, udah saya gunakan berbagai macam produk untuk biang keringet, ternyata belum ada yang cocok. Dan dia kalau udah biang keringet itu lumayan agak parah moms, benar-benar seluruh badan. Dan dia kalau udah biang keringet itu selalu gatel-gatel, walaupun udah ganti baju berkali-kali, udah coba mandi juga masih tetap aja biang keringat. Akhirnya saya cobalah Buds Organic ini juga, dan alhamdulillah ternyata cocok juga setelah 3 hari pemakaian. Masya Allah, kenapa gak dari dulu aja ketemu Buds Organic. Ya Allah, terima kasih Buds Organic. Untuk rangkaian perawatan yang dilakukan oleh Baby Faizan dan juga kakak Safina ini sama ya moms. Yang pertama, saya menggunakan Buds Super Shooting Hydrating Cleanser. Ini digunakan sebagai sabun dan juga shampoo. Dan klaimnya sendiri ini 95% bahan organik, jadi tidak ada campuran bahan kimia sama sekali dan bebas pewangi buatan. Dan memang sih pada saat digunakan itu nggak ada wanginya, nggak ada baunya, dan tidak mengandung deterjen. Nah, biasanya kan kalau kita mandi kalau nggak ada busanya itu nggak enak ya moms. Beda sih kalau misalnya kulit sensitif tuh emang bagusnya seperti itu produknya, tanpa pewangi dan juga tanpa deterjen. Jadi cara penggunaannya pun berbeda moms. Biasanya kan kita kalau mandi itu pakai sabun langsung dibasuh ke badan atau ke kepala bayi ya moms. Nah, ini beda. Bedanya gimana? Jadi tinggal diteteskan saja beberapa tetes ke bak mandi, lalu untuk membasuh ke badan juga ke kepala ini menggunakan wasap yang bersih. Jadi biar menghemat juga karena harganya lumayan cukup pricey mam sebat sendiri. Nah, untuk harganya
Ini sekitar 289.900. Wah, lumayan ya. Tapi ada harga, ada kualitas sih, Mam. Lalu setelah mandi, saya menggunakan bas organik yang tipe Super Shooting Deep Moisturizer Cream. Jadi ini kegunaannya sebagai pelembab atau lotion. Nah, yang namanya kulit yang sensitif atau yang lagi ruam, itu kondisi kulitnya harus selalu dalam keadaan lembab. Dan saya suka banget pakai produk ini. Jadi kulit bayi atau kulit anak itu nggak cuma benar-benar lembab, tapi kayak jadi kenyal-kenyal gitu. Kenyal, halus, dan benar-benar enak deh dipakainya. Saya suka banget sama produk ini. Untuk harganya sendiri ini sekitar 219.900. Nah, kalau Moms tertarik mencoba untuk produk dari Bas Organik, ini nanti saya cantumkan official store-nya di deskripsi box ya, Moms ya. Oke, gitu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya, Moms. Dan semoga anak muda-muda sekalian selalu diberikan kesehatan. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.